Ya, nah ini kan karena kemudian sudah diutarakan dan menjadi cukup ramai ya, kemudian walaupun dari Gerindra sendiri sudah menegur dan melalui Mahkamah Partai, tetapi partai lain seperti PKS sudah mulai bersuara ini. Bagaimana Gerindra menyikapi ini? Bahkan sudah cukup keras, PKS ini bukan pengkhianat, bahkan menyebut begitu. Artinya mau menuding, ya, PKS bukan pengkhianat, tapi jangan ngurusin. Jangan ngurusin dapur orang, bos. Dapur inti sendiri urus, gitu kan? Ya, kita nggak mengurusin PKS. PKS jangan ngurusin Gerindra, itu aja. Jadi kalau ada apa pernyataan seperti itu sebagai bentuk teguran, tetap bagaimana? Gak tetap tidak bisa menerimakah atau bagaimana? Siapa pernyataan gimana? Kan PKS kan artinya menegur ketika ada seorang lulus menyatakan enggak, seperti itu. Saya katakan, PKS jangan ngurusin dapur orang, gitu loh, urus saya dapur mereka sendiri. Ya. Oke, jadi itu politis juga menurut Anda berarti ya? Ya juga, itu nggak beretika lah ya, mengomentari partai orang nggak beretika lah ya. Udahlah, kami nggak pernah serang-serang PKS kok, gitu kan. Jangan ngurusin kami, kalau ada kader kami yang bermasalah, kan sudah kami buktikan sendiri secara terbuka, kami tegakkan apa namanya etik kami dan kami bisa urus diri kami sendiri gitu.